Bang Bil. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa khabar kakak? Ini banyak dia punya ni. Apa khasiat dia? Kan. Betul ke yang tu hujung-hujung ni tu kalau isteri senggugut duk itu orang panggil petua. Petua lah. Dia ada empat. Fatwa, fakta, petua, auta. So kalau fakta, fakta dalil Quran, dalil hadis. Okey, kalau kita cari yang tu tak jumpa. Dan fakta tak ada. Fatwa tak ada, tak ada ulama fatwakan bahawa isteri akan tak ada. Petua. Petua ada sebab orang tua-tua punya pengalaman. Ustaz Azhar Idrus dan sebagainya semua yang ada geng-geng jambang kilo-kilo ni lah. Jambang kilo, dia kira kilo. Kilo letak atas tu timbang. Dia kilo, berapa kilo. Jenis yang tu memang depa ada petua-petua depa. Lepas tu barulah auta-auta ni tak kira lah kan. Auta macam-macam tak ada. Tapi alhamdulillah khair. Hari ni kita nak cerita pasal senang. Nikmat dia lain. Betul, betul. Kita ceritalah. Kenikmatan bagi saya. Biar nanti jadi budaya pakai jubah pula biasanya. Insya-Allah. Okey. Betul ya. Saya lagi. Off record, off record, off record. Wah, saya tak boleh tahu. Share yang dekat makam semua. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi sama ada pengalaman. Dah haji ya. Tapi peliklah saya punya share tu. Oh. Nanti aja lagi ya. Ah, masalah. Ah, betul. Muka ustaz macam mana? Ya, pengalaman masing-masing. Pengalaman tak salah. Nanti ada nangis-nangis juga ke ustaz? Eh. Saya lama boleh order. Boleh order. Ustaz ayam mata dua ringgit, ustaz ayam mata dua ringgit. Gila. Jam minit ke berapa? Lagu masuk minit ke berapa? Sebab bila cerita pasal sahabat Nabi, kita dah beli. Sallallahu alaihi wa baraka wa sallam. Semalam cerita, semalam dengan Ustazah Nur Hafizah. Ustaz ni Zoramli. Ustaz Zoramli, tapi Ustaz Zoramli akhlak dia go deep. Dia deep sikit lah. Tapi kalau ni kalau untuk kita boleh tambah satu lagi basuh pungkuk anak. Basuh pungkuk anak. Allah, aku saya, ni orang nak sanjung. Saya yang itu saya memang tak rasa apa-apa. Sebab memang Zira cakap kalau tak buat ni memang masalah. Okey. Buat lain. Hilangkan masalah. Saya basuh pungkuk anak memang ini penyelesaian. Ini saya happy. Sebab saya akan riak dengan dia. Tengok abang ipang semua tak cuci. Tak cuci betul. Seorang. Betul. Betul? Ha. Saya apa boleh buat? Betul ya? Betul? Kita siapa pula? Betul. Kalau suami tolong basuh, bahagia isteri tu? Yelah, memanglah dia bahagia. Kami azab! Azab saya yang tanggung. Tapi kalau dah berak, aku 2-3 pagi. anak berak pun. 3 pagi dia berak. Timing berak pun tak cun. Aduh, saya yang tu boleh tahan lagi. Yang tak boleh tahan. Baru tadi tu, Kak. Tak sampai. Dia minum susu, dia buat muka, brong, dia bagi lagi sekali. Kata, hang, pada. Hang, pada. Kita ada juga cerita macam mana Rasulullah Sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Nabi luar biasa. Hei Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Apa isteri macam dia cakap? Pasal cerita. Isteri pertama isteri berdaulat. Isteri pertama ni isteri berdaulat. Macam mana kita nak expect wife kita yang tu ustaz. Baik. Bila seseorang menggambarkan isteri soleha, dia mesti nak seorang isteri yang tak tarik muka dengan dia, yang sayang dia, yang tak pernah tinggi suara dengan dia. Gambaran itu adalah gambaran igawan ataupun gambaran tak betul. Sebab Ummul Mukminin pun biasa tarik muka dengan Rasulullah. Sedangkan mereka adalah penghulu syurga. Mereka biasa tarik muka, biasa tinggi suara dengan Rasulullah. Sehingga kan soalan ni, jangan kata kita, ada setengah orang bila dengar, dia macam, sungguh ke? Jangan kata kita, Sayyidina Umar pun tak percaya. Sayyidina Umar pun tak percaya. Sayyidina Umar pergi tanya Hafsah anaknya.
Dia kata, Hafsah, betul ke hampa ni biasa tinggi suara lawan Nabi? Isteri Nabi kata, biasa. Hampa tak takut kan dengan Allah? Loh. Dia tu suami kami. Ha, Nabi dia dia buang topi Rasul tu masa dia duduk dengan keluarga dia. Dahsyat kan? Kita ni kadang-kadang terbawa juga topi ustaz tu dalam keluarga kan. Kan rumah paling besar. Ha, Nabi dah Nabi buka topi Rasul tu. Siap bayangkan Siti Aisyah boleh kata dekat Nabi. Cakap betul-betul ya, jangan cakap bohong. Eh, Nabi biasa cakap bohong ke bang? Nabi dia cakap, dia sama macam tu. Ha. Dia jangan cakap bohong. Jangan cakap bohong. Ha. Jadi kalau lah isteri Nabi begitu dan Nabi steady, takkan tiba-tiba isteri kita tak boleh nak kata lagu apa-apa kat kita. Maknanya hang hang perempuan perempuan yang dalam gambaran kita tu bukan isteri solehah sebenarnya. Dia adalah hiasan syaitan. Itu dia. Isteri solehah mesti kena ikut ummahatil mukminin, ibu-ibu kita. Maknanya isteri kita dia ada sound kita sikit. Steady ya. Dia sound kita sikit steady ya. Oh, cakap pasal isteri. Isteri Miss Ali sudah. Salam. Panjang umur lah, kenapa? Panjang umur. You tak akan mati lagi. You tak akan mati lagi. Boleh. Dia macam orang pakai tudung lah. Nak masuk TV dia kena length sikit, dia kena cover sikit lah. Kena buat bagi lawa. Sebagai orang kata tak kemah pula. Bukan selama ni pakai tak kemah. Selama ni style Wali Songo balut lah atas kepala. Tak payah pakai kacamata. Reflection. My reflection show. Bismillah. Tengok cermin, doa dia, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Haa, nampak baru dia jadi. Kat bawah ni kita bagi ada double sikit saja. Haa, okey kan? Dia rakam kau, dia start rakam kau apa bang? Kalau ikutkan... Mari bang. Dengan bismillah. Assalamualaikum. Apa abang? Duk, 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 duk. Apa abang? IGS? Ni yang Molly ni. Apa dia? Semalam, malam tadi Maulana Hamid punya anniversary. Ha. Kami duk pi lah. Dengan ni menantu. Ustaz tahu kan? Okay. Kan? Okay. Kami duk pi sebelum tu Zira dengan Ustazah dah memang pergi apa mana? Masturat. Salah Ustazah ni. Tak apa, tak apa. Terus, 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 terus. Dah kahwin dengan ustaz nanti jadi ustazah juga. Semua sama ya. Tak Zira dengan ustazah ni Maulana. Yeah. Lepas tu dia cakap eh nak tulis kad. Lepas tu dia cakap okey kepada apa ni kepada Maulana Hamid. Lepas tu dia cakap kalau ustaz Maulana isteri ustaz panggil apa? Maulini, Maulini. Tulis Maulini. Dia tulis betul. Astaghfirullah. Dia ni beritahu pasal dia tak berbetul balik. Ini dah bertulis lah Maulini. Ini dah bertulis Maulini. Zira, Zira dah tulis Maulini. Lepas tu saya dah gelak-gelak. Saya cakap, ah, dia lagi best ni. Saya kan. Dia lagi pergi. Saya dah cakap dengan Maulana. Ha, Maulana, Zira dah tulis kad tu. Maulana baca lah kan. Zira pula tulis Jawi. Itulah macam tu. Tulis Jawi. Ustaz pun baca kepada Maulana Hamid dan Maulini. Maulini. Tu kata Zira. Salah ke? Salah ke? Dia memang kurang ajar dia ni. Tak ada. Mana maujud? Tak wujud lah. Gila. Tapi betul Nabi kata tu. Tapi betul. Nabi punya khutbah betul. Nabi kata apa? Istausu bin Nisa. Jaga-jaga. Apa? Berhati-hatilah kamu dengan isteri. Maksudnya, peliharalah kamu akan isteri kamu. Kerana mereka adalah peneman yang setia. Kita cakap boleh percaya. Ya, 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 betul. Kan? Betul, Ustaz. Peneman setia. Kena percaya dengan Riz. Tapi kita semua tak boleh. Riz ikat serban dengan pakai kopiah lagi lawa daripada kita lah. Ah, betul. Tak boleh, tak suka lah pakai serban macam mana. Pasal juga sabar lu. Nanti dah lama dia suka lah. Ni perisai. Ni perisai. Kopiah macam tu. Tak suka yang... Tak boleh. Dia ada dia punya situasi dia. Oh, ya? Yeah? Ha. Apa? Tak suka dia pakai apa? Cara digital ke? Tak suka macam ni. Suka kopiah.
Oh, suka dia pakai kopiah. Tapi muka dia sesuai pakai. Dia betul. Untuk orang lelaki kami tengok dia pakai lawa dia lu. Untuk orang lelaki punya mata dia. Oh ya. Dah, tapi saya bagi tahu yang ni perisai. Ni perisai. Tutup. Bukan, ni perisai. Perisai untuk serban. Bila pakai serban, bila pakai kopiah putih ni dia perisai. Bila nak buat ada kopiah lah pula. Lebih jaga. Betul. Dia jagalah diri dia sikit. Tapi tudung orang kata apa, dia still lagi macam terdedah lagi ya. Tudung ni maksudnya tak ada masalah. Put tudung ni kita tutup aurat. Semata-mata kita tutup aurat dan kita Allah jaga kita. Nak kalau nak ikut kan tudung lagi berfashion-fashion lagi cantik kan. Kopiah ni dah. Hang handsome dia, tak handsome? Dia melambang, dia melambangkan. Ya ni kalau letak aja, payih. Ya. Nak bawa kereta pun nak bawa. Oi, kena buka lu. Kalau nak kalau nak pecut. Sebab takut. Ai duduk tak benda tu. Benda tu dia ilham sendiri. Dia sendiri boleh rasa. Betul. Nak bawa macam orang arah kan. Ustaz buka lu. Tak ambil lu. Tak elok orang nampak orang Islam perangai macam ni. Buka lu. Bukannya tak mau buat perangai tu. Buka. Buka dulu. Tak ni perisai. Tak ni perisai lah, perisai. Dah, jom. Dengan Ustazah Noni Tafsir. Dia banyak cerita. Masya Allah. Dia banyak cerita pasal Ustaz ke? Dok. Aku dah termakan lah tadi. Lepas tu lain-lain main sini makan. Oh, yeah. Pagi tadi dah niat-niat dah. Semua sama. Ha. Saya pun semalam. Kalian. Kami. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu, tengok tadi kulimu. Ah, cantik kulimu dah bangun lah. Dah, sabar bagi habis cerita. Baik, Syed. Ha, ni koyok atas ni kah? 6.5. Bismillah. Wallahualam. Cantik. Bismillah. Baik, Bersama Mika. Daddy, bukan puasa ke? Tak, sini kami, sini kami. Dah dapat dah pahala. Pahala niat jadi, ya. Pahala niat. Tadi bukan, dah niat dah. 29 ni nisbu Syakban. Jahanam, aku tak puasa lagi ni. Sebab nanti kalau kita dah tak puasa, dia masuk setengah Syakban, dia dah tak digalakkan puasa lah. Sebab takut nanti kita sakit. Puasa fardu lebih diutamakan. Jadi, Allah, aku tak puasa lagi ni. So, nanti nak tinggal Jumaat Sabtu lah ni. Allah, macam mana ni? Dia kata, hari ni kita puasa. Betul anak mai. Abati nak susu. Kita pun cucuk. Kan budak kalau dia pegang kotak dia picit, dia akan picit nanti tumpah. Jadi kita kena kita cucuk, kita isap dulu. Baguslah. Lepas tu buat air anak kedua. Minum. Cantik eh. Kalau ikutnya boleh sambung balik sebab tak sengaja. Tapi fikir balik, tak apalah. Benda tu. Saya tadi lagi teruk. Hari isnya bila 3 minggu lepas meeting puasa. Meeting dengan Suin. Ni daripada pagi ni. Meeting dengan Toke. Dah petang dah. Dah petang. Duk puasa petang kan. Meeting dengan Suin kan. Dengan ni. Saya pergi hantar buku taklim semua. Yang saya hantar buku taklim. Pergi cerita ni tengah semua ni. Budak dia masuk. Assalamualaikum bang. Bang nak minum apa? Kan, kita pun bawa lah air suam. Dia bawa air suam dengan goreng pisang sekali. Kita pun duduk bubuh kan, cerita-cerita kan. Betul dia, benda ni. La ilaha illallah. Kenapa? Ada kenapa? Aku puasa. Alah kau ni. Tak sengaja, tak apalah. Tapi dah sedap pula. Itulah masalahnya. Tak, saya tu saya sama puasa boleh. Oh ya. Ha, tak apa. Boleh. Betul lah Allah. Nabi hebat dalam hadis, Nabi kata siapa yang tengah puasa tapi dia terlupa dia makan, Allah bagi dia rezeki itu. Allahuakbar. Bukan senang Allah nak bagi makan. Ha? Sedap. Alhamdulillah. Kalau tak sedap tak habis ya. Nasi baik goreng pisang. Kalau nasi Allah. Boleh. Rezeki lah. Boleh. Habis seminggan pun boleh. Kalau ikut Maulana yang syarah, 2 pinggan pun lawa. Kalau tengah makan tak sedap. Kita jenis tambah 2 pinggan. Dah ni tinggal sini tak apa kak no? Kak, kak. Tinggal handphone ke apa semua tak apa ke? Tak boleh. Okey, yang tolong main handphone. Ha, handphone. Hai, boleh. Kita jagakan. Kitab tak ada orang ambil lah kot. Kitab tak ada orang ambil kot. Kitab tak ada orang ambil. Dia ambil dia memang alim ah. Memang alim ah. Dia alim ah. Assalamualaikum. Long time no see my brother. How are you? Sihat ke? Bagus lepas sebab dia tak pandai.
jadi papan dia basuh. Benda sekali dah bahasa Arab dengan Tarsis kan? Ya, bahasa Arab. Ustaz, kita zikir kalau kita tak faham, tak apa? So kita zikir, tak saya dengar Ustaz Azairus cakap berkeluar apa? Tak apa ke? Tak apa? Wait, kalau kita nak atas kita, wait. So kita tak faham. Dia pasal dia Santa Cruz. Sebab tu dia duduk turun dia, kena, dia ni sendiri nak kena bagi tahu ke orang dia Santa Cruz, dia akan turun sendiri. Okay, faham? Dia memang dia akan turun sendiri. Pakai tu kemona ni? Tak mau. Okay. Tu sorok Ustaz. Berdengar Ustaz. Tu sorok baik. Tadi kau tu dah explain saya insya-Allah Allah. Nabi dengan Ustaz. Wei, Nabi kau. Boleh. Pandai dia boleh tak buruk mak aku dengan Lolo Nelofor. Ha kena jaga lah betul. Pandai apa? Gambar dia apa? Pegang gambar kita. Cantik-cantik. Mana kamera hak ni? Abang ni ah. Ya? Ha. Baik alhamdulillah. Okay. Perempuan akan cari pasal. Dia akan cari juga sebab syaitan dia akan main. Tak ada masalah benda tu. Cumanya kena pandai handle. Yang paling penting jangan takut. Bagus, takut tu bagus. Yang penting macam bila ada waktu momen duduk biasa kena habaq kat husband kita, you kena ingat. You dengan I kawan. You dengan I team. Apa jadi pun ini prinsip kita. You and the same team. Ya, kalau gaduh pun same team. Kalau dia jangan tak dengar juga pengandangannya cakap, aku kutip kau. Kau kena ingat. Jahanam. Saya kalau dengan wife saya pegang, saya kalau bergaduh teruk kan, saya akan pegang dia, saya kata, I kawan you. Oh. I bukan musuh you. I bukan musuh you. Musuh-musuh you. Jangan marah macam kita, I ni musuh you. Yeah. I'm your friend. Relax. Tapi dia orang memang dia depa memang gitu. Depa betul sikit dia. Macam kita ni dia nak buang terus. Aku nak pergi mana? Samalah. Ya Allah. Risk pun akan berlaku benda yang sama. Ya. So you ada information ni. Pertama you kena tenang. Jangan marah. Jangan marah dia. Tanya dia, what is going on? Where you want to go? What do you want to achieve? Kena tanya dia soalan macam tu. Lelaki ni dia paling tak suka kalau kita buat dia bagi rasa dia bodoh. Maknanya macam kita contohlah. Itu you tengok you, apa? You lah buat macam ni contohan. Orang perempuan selalu kata, you tengok you buat macam ni.
Kita tahu benda ni nanti anak-anak dalam hati kita, takkanlah aku buat benda ni aku tak fikir. Ha, nampak tak? Ha, lelaki dia paling tak suka kalau orang perempuan buat dia macam bagi dia rasa bodoh. Jadi cara dia, kena attend dia dengan cara dia bijak. Tanya dia soalan, berforum dengan dia. Tanya dia, what is going on? Where you want to go? Abang duduk sini. Abang, okay, abang beritahu kat saya. What is going on? Ha, kita discuss. Relax. Emosi tu susah nak jaga. Emosi susah. Sebab rasa macam besar kecil, besar kecil je. Orang membuat. Saya dah cakap tadi berforum kan. Tapi kalau geram sangat, buat online. Aku cakap, I tak faham. You ni. I tak cakap pun. Apa lagi? Dah cakap. Ini kaki geram. Masalah. Tu duduk rumah lugu tu. Jahanam. Isteri tu duduk lugu tu. I tahu you nampak. Dia kata, I tahu you nampak. Okay, pertama, I tak boleh cakap bohong. Memang saya nampak. Okey. Yang kedua, itu normal. Yang ketiga, muka saya biasa. Tak ada bernafsu. Saya nampak hidung awak kembang kuncup, dia kata. Masalah masa dia cakap tu, Dr. Husna macam ni. Tahu-tahu awak nampak. Ke sebelah. Faham tak? Saya tahu awak nampak. Betul. Memang saya nampak. Memang lelaki macam ni. Lelaki dia ada autofocus. Lelaki dia ada autofocus. Dia mainnya zoom. Otak dia boleh, dia boleh autofocus. Dia tahu nak fokus kat mana. Ha, orang lelaki dia memang ada. Itu kami built-in apps. Built-in apps. Dia download sendiri. Ha, dah, dia tak payah, tak payah. Tak payah download. Dia dah built-in dia apps. Built-in. Ha, dia dah memang built-in. Kami ada autofocus. Dan yakinlah, Riz pun tak terlepas benda tu. Ha. Yakin. Dia sabar je lah. Ha, relax. Ha, macam relax. Benda yang macam... dia macam benda yang no big deal lah. Semua orang akan lalu benda macam tu. Walaupun saya pakai serban ke apakah, saya still seorang lelaki. Saya ada autofocus saya juga. Betul. Ni ustaz dah cakap. Bayangkan yang tak ustaz ni dulu macam mana. Aduh. Kamera tiga. Kamera tiga. Boleh fokus lagi banyak. Jadi saya itulah. Dia memang lelaki. Lelaki kami dibuild benda tu. Sebab itulah kami kami diuji atas dasar itu untuk bagi kami pahala ke situ. Bila tengok, kita okey lah. Relax lah, slow. Kan, jom kita pergi makan. Jom. Ustaz, macam mana kata tadi? Okey, bincangkan? Okey, Alhamdulillah. Saya dapat hak yang tadi tu. Ni, thank you lah. Remind saya, Kak Ana, thank you so much lah. Remind saya pasal sunnah Nabi tu. Kalau tidak, orang tak tahu. Kalau tidak, nanti orang tak tahu. Tadi tu kan dakwah tu. That is your dakwah terbesar tadi. Untuk tajuk Rasulullah tadi. Baik, kita bawa khan. Kita bagi khan. Sebab yang kali ni nak pergi yang tempat-tempat yang Nabi. Yang underground dia ni. Dulu tak rasa kan. Yang ini kita pun, pergi. Dia kata dia pijak tanah muka mana dah tak rasa tempat ni Nabi pernah jalan. Tak wah. Tak pernah rasa. Rasa macam nasib baik. Syok. Hujung kan kita. Kat mana? Assalamualaikum. Go. Nampak. Gila. Boleh jalan-jalan itu pakai jubah. Betul. Gila. Ini memang gila punya cerita. Cukup tak? Cukup lagi. Ambil lo. Ambil lo. Ambil je. Ambil. Syuaim apa semua okey? Syuaim sihat dia, okey dia. Alhamdulillah. Ni tengah nak, sebenarnya daripada hari tu nak khususi dia dengan Ustaz, dengan Maulana Malik semua. Nah, plan dia memang nak bawa dia keluar ni. Oh. Allah mudah urusan insya-Allah. Mabil. Saya dia kata ambil semayang sekejap ya Ustaz. Aku pun. Tadi duk sembang dengan situ Nabi tu semayang ni. Macam mana? Semayang dia. Baik. Berikan kemudahan pada ustazah. Amin. Dan semua yang ada sekali insya-Allah. Amin. Saya kita tajuk apa? Hati. Jiwa yang tenang. Apa? Al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Okey, insya-Allah. Bismillah. Saya mai tengok ya. Saya nak minta dirah. Okey. Selesai lah, selesai. Okay. Tu. Boleh. Selamat, barakallah. Saya hafal je hadis tadi. Ayat Quran. Ayat Quran ni. Al-yawma la yanfa'u mal. Okey, Zazana, selamat lah. Bantu kawan-kawan kami. Sama. Okey, insyaAllah saya minta dulu. Nanti calling. InsyaAllah, lazim. Makan kurma tu elok. Baik.
Makan kurma aja ustaz dapat pahala. Ah, amin, 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 amin. Mesti ni. Assalamualaikum. Okey. Okey ustaz. Tak apa. Steady sini. Okay. Jaga kaki untuk nak masuk dalam balik. Tak ah. Okay. Kami tunggu kat studio. Oh, tunggu kat studio. Oh, okey, okey, jom.